Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa impor beras Indonesia pada tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton. Realisasi tersebut mencatatkan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir, atau mengalami peningkatan sebesar 613,61% dibandingkan dengan tahun 2022. Selama 5 tahun terakhir, impor beras pada tahun 2023 mencapai puncaknya dengan jumlah 3,06 juta ton, mengalami kenaikan signifikan sebesar 613,61% dibandingkan dengan tahun 2022, ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, dalam konferensi pers pada Senin, 15 Januari 2024. Sebagai gambaran, impor beras selama tahun 2022 hanya mencapai 429,21 ribu ton, angka ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, yang mencapai 407,74 ribu ton, tahun 2020 sebanyak 356,29 ribu ton, dan tahun 2019 sebanyak 444,51 ribu ton. Jika dilihat berdasarkan kode HS 8 digit, impor beras tahun 2023 sebanyak 3,06 juta ton didominasi oleh semi-millet or woolly-millet rice, atau HS 1006399, mencapai 2,7 juta ton dengan porsi sebesar 88,18%, ungkap Puji. Jika dilihat menurut negara asalnya, selama 2023 Indonesia, paling banyak impor beras dari Thailand yaitu sebesar 1,38 juta ton, atau mencakup 45,12%. Kemudian diikuti Vietnam sebesar 1,14 juta ton, atau 37,47%, Pakistan 309 ribu ton, atau 10,10%, Myanmar 141 ribu ton, atau 4,61%, dan lainnya 83 ribu ton, atau 2,70%. Beras termasuk golongan barang serealia, bersama gandum yang menjadi komoditas dengan peningkatan nilai impor terbesar selama 2023. Share serealia terhadap total impor adadalah sebesar 2,26%, atau mengalami peningkatan 1 miliar US dollar dibandingkan 2022. Komoditas lain yang mengalami peningkatan nilai impor diantaranya, kendaraan udara dan bagiannya, piranti lunak, barang digital dan barang kiriman, lalu kapal, perahu dan struktur terapung, serta biji logam, terak dan abu, beber Puji.